Ada teka-teki di kampung dulu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Apa? Hujan ke atap bocor itu kan, kalau dia menetes di bawah, kita cari begini kan. Nggak mungkin dia menetes begini terus kita cari, tidak tahu bocor di mana kan, tidak mungkin. Jatuh di bawah, cari di. Artinya seluruh persoalan, seluruh masalah yang terjadi di alam semesta ini harus cari jawabannya di mana? Kalau tidak kita tambah pusing lagi. Kenapa hidup kita sebegini? Tanya apa yang dari atas. Kenapa kita punya istri cerewet begini? Cari jawaban di mana? Setuju juga ya? Oke, baik. Jemaat. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Di mana? Tapi sayang, Timotius ini masih terlalu muda. Rupa-rupanya dari dulu orang tidak terlalu percaya anak-anak muda. Dari dulu. Jadi kalau hari ini masih ada orang tua tidak percaya kepada anak-anak muda, itu dari di sini orang tua semua percaya anak muda, sedikit yang menjawab. Dari dulu anak-anak muda itu dianggap tidak terlalu serius, hanya suka yang hura-hura, anak muda itu tidak bertanggung jawab, tidak matang dan seterusnya. Padahal di Efesus dia akan berjumpa dengan dua persoalan menarik. Yang pertama, dia akan berjumpa dengan pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Untuk dua hal ini, Paulus nasihat Timotius. Timotius, kalau engkau pergi ke sana berhadapan dengan orang-orang macam begini dan pelajaran-pelajaran yang sesat seperti itu, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah. Satu hal yang engkau harus lakukan adalah jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Hanya dengan keteladanan itu kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Sekarang saya mulai, keteladanan itu bertingkat-tingkat. Kita bisa ukur, kita punya keteladanan itu sampai di mana dalam kaitan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satu, yang paling pertama dia nasihat, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3, teladan dalam kata-kata orang Kristen itu harus terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru dia menyampaikan sesuatu supaya kemuliaan hanya bagi Allah. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia kasih mata ada berapa? Telinga berapa? Mulut berapa? Ulang, mata berapa? Telinga berapa? Mulut berapa? Ada banyak maksud, salah satu adalah lihat dua kali, dengar dua kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi DP mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi omong macam ketau-tau. Di Manado ada, di Likupang ada, dia ada ikut ibadah, dia pakai baju warna, mulai baku tuduh sudah. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Kalau tidak tahu apa-apa, tidak usah omong. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau tidak tahu apa-apa, tidak usah. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau tidak tahu apa-apa. Oke, 1. Karena itu, mulut orang Kristen yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak boleh gosip. 1, 2, 3. Di sini ada tukang gosip, hancurkan. Laki-laki apa perempuan? Ada di sini. Faham apa? Yang itu jadi masalah itu. Jemaah. Orang yang biasa gosip, ini video saya beredar cukup luas ketika saya bilang begini. Orang yang biasa gosip itu, dia biasa mulai gosip dengan mengatakan dua hal di awal. Orang mau latihan paduan suara, dia datang, dan datang, yang pertama dia akan bilang begini. Sudah enggak kau belum? Kalau dia mulai begitu berarti paduan suara tidak jadi latihan. Itu kita hanya omong orang saja. Itu pertama. Yang kedua saudara-saudara, lebih ringan lagi. Dia datang, kita duduk banyak-banyak, terus dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang, tapi nanti omong. Di sini juga ada begitu. Dia ada di sini. Duduk di muka atau di tengah? Ini baku tuduh. Ini yang omong-omong orang. Ini dia bersuara. Oke, itu satu. Mulut orang Kristen tidak boleh apa? Gosip. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh tipu. Sama-sama, 1, 2, 3. Tidak boleh? Jemaat, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Siapa yang ajar?
Ulang, tipu itu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Contoh, kalau dia tidak ke gereja terus pendeta tanya, "Eh, Pak, kenapa tidak ke gereja?" Perasaan dengan pendeta tanya dia bilang, "Saya sakit, Bapak, saya sakit." Kita sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia istri kita bilang, "Bilang Papa ada sakit." Terus karena istri tidak tahu, istri bilang, "Tidak, ada di rumah itu ada baik-baik itu." Terus kita ketemu dia, kita bilang, "Pak, ibu bilang Bapak tidak sakit." Terus dia begini, "Sebenarnya saya sakit tapi saya belum kasih tahu ibu." Satu tipu melahirkan tipu. Yang kedua, kita bilang, "Bapak dari segala penipu ialah iblis." Jadi pada waktu kita tipu, kita bapak nama. Pendeta, kami di Likupang ini kami tidak biasa tipu. Kami hanya biasa pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi kalau sudah tapi, dia tidak pergi itu. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau tapi dia. Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ketemu jemaat yang sebenarnya harus datang tapi dia tidak datang, terus kita bilang, "Kenapa tidak ikut acara tadi?" Terus dia bilang, "Sebenarnya sudah. Saya sudah tahu yang kau maksud itu. Saya sudah tahu itu. Di sini ada yang biasa ngomong sebenarnya dan tapi ada ikut ibadah. Coba tunjuk dia. Jemaat. Ada satu kisah lama, saudara tahu, tapi saya mau bilang ulang supaya jangan suka tipu. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia pe bapak kepala desa. Terus ini anak ini setiap kali dia mau kencing, anak laki-laki ini, dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi karena bapaknya perasaan dengan staf, bapak bilang dia, bilang begini, "Nak, kalau anak mau kencing, anak kasih tahu, bilang adik mau menyanyi." Jurus itu berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia datang, dia bilang, papa, yo, adik mau menyanyi. Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar, kasih kencing ini anak, selesai persoalan. Satu saat, dia pun papa mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak di DP Om, dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun, dia pun Om, ya, ada yang mau menyanyi. Dia punya om, karena tidak tahu, dia punya om bilang, "Jangan, ini sudah tengah malam, jangan. Ini anak tidak bisa, dia bilang, om, kenapa ada yang mau menyanyi?" Dia punya om yang tidur sudah, itu nanti om di sebelah mana itu tidur. Ini anak sudah tidak bisa, dia bilang, om, ada sudah tidak bisa. Ada harus menyanyi sudah. Dia punya om juga sudah kasihan, dia bilang, "Oh, ada, kalau begitu ada menyanyi pelan-pelan di om petelinga, ya." Ini anak bangun, dia kencing di DPM putelinga. Saya mau tanya, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang korupa sedikit. Kan kasihan itu om putelinga. Saudara-saudara, biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan, toh? Supaya jangan ada yang tukang tipu di sini. Di sini ada yang tukang tipu. Hanya satu kata, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal, berobatlah. Tipu itu penyakit itu. Berarti sudah tipu-tipu. Stop tipu-tipu. 1, 2, 3. Stop. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Ketiga. Mulut orang Kristen itu tidak boleh maki. Sama-sama, 1, 2, 3. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang maki-maki. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Dia badan besar atau agak kurus. Allah mau dimuliakan bagaimana kalau mulut tukang maki? Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang-barang itu ada diam-diam di situ, kita omong supaya kenapa? Kalau itu anak kecil yang tadi baru dia ajar itu, kalau dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Karena dia tidak mengerti kan. Anak kecil ini, kalau dia mandi habis, biar papa mama punya tamu ada di situ, biar dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar jalan begini. Kan dia tidak mengerti. Tapi coba dia pebapa coba. Mandi habis begitu, terus ibu-ibu ada latihan paduan suara, terus dia pebapa keluar begini. Baru bilang, "Hai bestia." Itu akan jadi masalah itu. Jangan suka maki-maki. Amin, kok. Keempat. Mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli. Tidak boleh apa? Bully itu sama dengan suka olok-olok orang. Di sini ada. Yang suka olok teman ada. Yang olok DP istri ada. Dia bilang apa?
Terlalu betul. Kadang-kadang karena kita sudah terlalu akrab, kita kira kalau main gila begitu tidak apa-apa. Main gila itu artinya ngomong sembarang, eh? Itu kita rasa tidak apa-apa. Ada teman tanggal kulit hitam sedikit, dia datang, dia bilang begini, "Slow." Terus yang suka bully itu bilang begini, "Suara ada tapi orang di mana?" Itu jadi masalah. Tanggal DP anak kulit warna hitam sedikit, terus dia panggil itu anak, bukan Yandika, Dioka, Jonika, dia panggil bilang begini, "Black." Orang begini ini susah. Di sini ada yang biasa begitu? Ada ikut di mana sekarang? Dia sungguh terlalu itu. Hei jemaat. Karena itu saya mau bilang kepada saudara-saudara semua. Dalam kaitan dengan tema ini dan keteladanan saya bilang. Kalau saudara kreatif, kreativitas harus ditaruh pada tempatnya yang memuliakan Tuhan Allah. Saya senang tadi banyak yang menyanyi, saya senang. Ada orang tahu menyanyi tapi tidak mau menyanyi di gereja. Nanti kalau pendeta bilang, ada yang mau menyanyi solo, paduan suara, vocal group. No. Tapi kalau bilang begini, Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Majelis Sulawesi Gemini akan beribadah bersama-sama di jemaat A. Aduh, solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal grup dia, tari-tarian dia. Ini karunia makam puji dia punya. Di mana ada? Ada di sini. Yang suka tampil kalau ada orang besar hadir itu ada. Bisa sebut dia penama? Itu dia merampas kemuliaan Allah. Harusnya Tuhan Allah yang dimuliakan, bukan dia. Anda? Jadi saudara-saudara, pakai begitu lupa supaya kita jangan salah. Ada orang yang malas gereja, malas sekali gereja. Nanti dia duduk minum cap tikus di situ, pendeta lewat. Pendeta bilang begini, ada buat apa? Terus dia bilang, ada perjamuan pendeta. Perjamuan itu bukan bahasa-bahasa di pinggir jalan. Perjamuan itu hasil sebuah refleksi yang paling dalam terhadap kematian Kristus bagi kita. Bukan duduk makan putih di pinggir jalan. Di sini ada suka omong begitu. Siapa pelaku? Sembarang saja. Omong-omong. Kreatif itu pada tempatnya. Ada satu mikrolet di Kupang. Saya marah dia punya orang itu. Di samping pintu itu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang. Pura-puralah tuli. Dia saya bayangkan. Oh, mungkin supaya kalau orang omong kita tidak usah dengar kok. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tambah di bawah. Dia bilang begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar ke jalan terus begini. Manusia begini, ini Tuhan tidak panggil. Dia pergi sendiri. Dan kadang-kadang kreativitas kita ini jadi masalah. Anak muda! Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda! Umur macam kami ke atas, kami yang tua-tua ini, saya umur 47 tahun, kami yang tua-tua di atas 40 tahun, kami punya lagu itu realistis sekali, realistis. Gereja tua, masihkah kau ingat? Itu kisah tentang kami ibadah pemuda di kampung, bakuliat-bakuliat, begini lama-lama basuka. Realistis. Beda dengan kamu punya yang sekarang, kamu berbohong. Lihat orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Coba kau pikir. Apa? Memang tidak ada kamu saja yang mau bikin begitu. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Ini kata-kata yang keluar itu mesti terukur. Jangan asal omong. Oke, teladan yang paling pertama yang kau mesti jadi teladan dalam perkataan. Kedua. Setelah kata-kata su bagus, dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Jadi teladan dalam? Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Banyak orang bisa berkata-kata dengan baik. Apakah dia mampu bertindak sesuai dengan kata-katanya? Belum tentu. Karena itu, saudara-saudara, mesti tindakan kita menunjukkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Contohnya gampang. Saudara, waktu kami diskusi soal ilmu berkhotbah, ada orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau apa maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu, omong apa, buat itu. Jangan omong lain, buat lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan.
Dan kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Kan harus begitu. Tindakan menjadi batu uji. Jemaat, belajar itu ada 4 tingkatan. Kita bisa ukur kita ada di mana. Belajar itu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi ulang. Belajar ialah omong. Belajar ialah ulang ikut saya, jangan jalan sendiri. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar punya 4 tingkatan. 1, sudah jangan omong itu. Belajar punya 4 tingkatan. 1, belajar untuk tahu. Sama-sama, belajar untuk itu bagus. Saudara bisa punya sumber belajar dari guru, dari dosen, dari buku, dari Google, dari mana untuk tahu. Itu bagus, tapi itu tingkatan paling bawah. Banyak orang sudah tahu banyak hal, melakukan belum tentu. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan banyak orang sudah tahu, belum tentu bisa melakukan. Yang ketiga, naik sedikit. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan. Banyak yang sudah tahu tapi tidak mau hidup dengan orang lain. Bikin kelompok yang eksklusif. Susah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya bergaul dengan orang-orang yang ada seperti yang dia suka. Yang paling tinggi itu saudara adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Jangan berusaha jadi orang lain, tidak usah. Saudara kalau kau menyanyi pakai caramu, tidak usah pakai geopun cara. Saudara kalau mau berhormat pakai caramu, tidak usah pakai pendeta yang dibuat cara, nanti lucu sendiri. Saudara mau berkata pakai caramu sendiri, jadilah dirimu sendiri. Itu belajar yang penting, tapi dia bisa berjumpa dengan siapapun. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara begini. Saya melayani di satu tempat di NTT namanya Alo. Di pastori satu jemaat itu ada burung beo. Ada burung? Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Nah, bagus sudah. Karena itu dekat gereja, tata ibadah gemit itu kan selalu dimulai pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Ini burung ini terlalu jinak, bahkan karena terlalu jinak, dia tidak disangkar, tidak dimasukkan dalam sangkar. Dia kita duduk-duduk begitu dia bisa datang jalan-jalan begini. Tapi karena dekat-dekat dengan gereja tiap hari, dia bisa omong. Setiap kali lonceng gereja mulai, teng, 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 itu burung langsung bilang, pertolongan kita ialah. Setiap kali teng, 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 itu burung bilang, pertolongan kita ialah. Karena dia berulang beberapa kali, kemudian saya ambil kesimpulan begini. Kalau hanya omong, burung beo juga, banyak orang bicaranya bagus sekali, tapi melakukan. Belum tentu bisa melakukan. Amin kok. Ada yang sarjana pertanian. Mantap. Kalau dia sarjana pertanian berarti ilmu pertanian dia tahu tidak. Bikin syukuran wisuda. Tapi tanam tomat tidak bisa. Lalu dia bangga dengan itu sarjana pertanian. Di sini ada begitu. Sarjana peternakan. Berarti ilmu peternakan dia tahu tidak. Tapi tidak bisa kasih kawin babi. Muka mana? Sarjana olahraga. Berarti dia tahu ilmu. Terus kita bilang, coba ngana salto. Terus dia bilang, lalu kita bangga dengan gelar-gelar supaya apa? Nah itu jadi soal buat kita. Amin kan? Orang Kristen punya tindakan itu kadang-kadang jadi soal. Saya pakai contoh saja. Kalau tangan kanan gatal artinya, mau? Yakin dapat doi? Yakin? Bayangkan. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, berarti orang koreng itu pasti kaya raya itu. Kok itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua bagatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat doi, dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kerja bukan bagatal, kerja. Supaya dapat berkat. Menjuduh begini-begini, doi datang. Lalu saudara kerja di MSN. Salib itu. Saya mau materi di banyak kota di Indonesia. Habis mereka bilang begini, pendeta Yandi. Yuk, kita foto-foto. Pas kita mau foto begitu, ada yang lari dari belakang. Jangan tiga orang. Kalau foto tiga orang nanti, yang foto yang mati. Mana yang mati?
Betul. Berarti mau bunuh orang ini gampang sekali. Tinggal mulut mengaku percaya Tuhan, tapi tindakan kita tidak berkenan pada Tuhan. Lantas saudara mau supaya kemuliaan bagi Allah. Saya ingin kasih naik sedikit, kita punya cara pandang tentang kemuliaan bagi Allah. Orang Kristen kadang-kadang hanyut dan hilang lenyap dalam kebiasaan ini. Kalau kita menyanyi terus kita bilang, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah, semua tepuk tangan. Kita salah juga, itu salah. Tapi kemuliaan bagi Allah tidak sekedar tepuk tangan. Kata-kata harus memuliakan Tuhan Allah. Tindakan harus memuliakan Tuhan Allah. Kalau kita tidak bisa. Sekarang tindakan sudah bagus. Dia kasih naik lagi. Kalau tindakan sudah bagus, dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Sama-sama, jadi teladan dalam tindakan itu bagus berdasarkan atas kasih, belum tentu. Batu uji dari tindakan itu adalah kasih. Hukum Taurat itu ada 10. Dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam dua kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari dua kalimat Tuhan simpulkan dalam satu kata. Apa itu? Kasih. Anda sekolah minggu? Ini katekisasi semua. Anak sekolah minggu. Menyanyi sambil tepuk tangan, orang tua ikut 3-4. K-A. K-A-S-I-A. Kasih. Kasih apa? Kasih itu tidak jemaat, ingat bahwa tidak semua tindakan yang baik didasarkan pada kasih yang benar. Tidak semua. Tidak semua. Tadi siang saya bilang begini. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang selop. Orang bilang damai di hati. Pas kita lewat, saya parubil. Kelihatan baik. Tapi belum tentu didasarkan pada kasih, kan? Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus sekali, rapi sekali. Kerja di ruangan yang tertata rapi, berhasil lagi. Aduh, kita pergi di bank ini macam gak mau pulang. Mau cuma lihat dorang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini. Selamat siang, ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun begitu, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang boleh kami bantu? Kata-katanya bagus, ya toh, tapi belum tentu didasarkan pada hafal sekarang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi ketika saya lihat Pak punya sifat asli macam begini, maaf, 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 maaf. Itu bukan kasih, egois. Kalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasa? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Dasarnya kasih. Yang paling bisa untuk mengkonfirmasi kasih ini adalah ibu-ibu. Sama tanya dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu di sini tinggal 10. Yang lain ini SMA semua, kah? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Abnormal itu kan yang sesar itu toh. Waktu ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak bantu. Suami-suami paling dari luar kau bilang begini, Yesus, tapi dia tidak bantu. Sudah bilang Yesus lagi, terus dia punya mata, dia pikir, tidak tahu ini anak muka macam siapa ini nanti. Ibu-ibu bisa mengkonfirmasi itu. Waktu sakit melahirkan tidak ada yang bantu. Kami suami-suami saja tidak bantu. Suami-suami hanya bisa taruh tangan di kepala, terus dia bilang, Yesus. Saya bilang Yesus lagi, baru dia bilang, tidak tahu ini anak muka ikut siapa ini. Paling-paling hanya begitu. Anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun.
Akhirnya orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Setengah tiga pagi juga masih ada ibu-ibu goyang-goyang anak-anak begini toh. Sempoyongan karena tidak tidur lagi. Seringkali ibu-ibu dipaksa menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit dia. Tapi sudahlah, kita tahu ibu lagi tidak baik itu. Dia punya keadaan, jadi ya begitu kita mengerti. Oh. Anak-anak, waktu kamu baru lahir, kamu tidak bisa bicara. Atau siapa di antara kamu yang lahir dengan lahir langsung bilang, yes. Kamu tidak bisa bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu kamu sudah besar begini, sudah bisa bicara, sudah SMP, SMA. Ada suka bicara dengan orang tua? Hah? Dolan, ada suka bicara dengan orang tua? Kenapa kamu yang jawab? Dolan biasa lebih suka bicara dengan? Pertanyaan terakhir. Sudah besar, kasih besar mereka, ajar mereka bicara. Habis itu mereka bicara dan teman tidak suka bicara dengan kita. Pertanyaan terakhir. Kenapa kasih makan Dolan? Kenapa kasih makan? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan. Siapa di antara kamu yang lahir, dia lahir langsung, boleh, anggap begitu. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang, ta, ta, te, nah itu jalan belakang. Tapi waktu dalam sudah SMA, ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Oh, waktu pilih HP? Orang tua kasih besar ajar jalan. Mereka tidak mau jalan dengan orang tua. Lebih suka jalan dengan teman. Pertanyaannya, siapa suruh beli kasih dorang HP? Anak-anak, orang tua bilang, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stage. Tapi dorang utang gara-gara kamu. Anak-anak, ada pegang handphone? Android? Ada pulsa? Itu HP utang. Pulang tanya orang tua. Tadi anak-anak, ada yang datang bawa motor? Motor utang. Karena orang tua mau kamu baik itu. Biar dikasih dorang motor, tapi dorang tidak antar mama lah, pergi di WKI. Antar DP Nona. Di sini ada begitu? Itu anak pengada di sini? Yang tadi menari dorang? Dia harus didasarkan pada kasih. Hei, jemaat. Orang tua dulu itu melahirkan kita banyak-banyak. Ada yang 5, ada 6, ada 7, ada 8. Betul atau tidak? Dorang tidak punya rumah yang besar. Dorang bikin tempat tidur yang besar, kasih tidur kita semua di situ. Nanti ada waktu mereka pergi buka begini, lihat. Ayah anak masih tidur. Sekarang itu anak sudah besar semua. Itu anak dong ada tinggal di rumah. Paling-paling tinggal di foto. Pendeta datang, pendeta tanya, yang ini siapa? Ini siapa? Ini siapa anak pertama ini? Dia kerja di MSF. Tapi dia tidak pernah telpon ini, yang ini. Itu repot itu. Jemaah. Orang tua dulu. Kalau DP anak sakit, dia bisa tulis di diari. Bukan status, diari. Dia tulis begini. Tuhan, kalau Tuhan mau, jangan dia yang sakit, tapi biar kita yang sakit. Sayangnya begini. Biar kita yang sakit. Orang tua mau sakit bagi anak-anaknya. Beda tuh dengan orang tua yang sekarang. Ini orang tua sekarang, anak sakit, orang foto. Foto habis baru tulis, dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang dede. Habis itu, dede pun foto 1, dia pun mama punya 30. Ini yang sakit dede mama ini sebenarnya. Jemaat, waktu kecil dulu, anak-anak, waktu kamu dulu pilek, tahu pilek? Apa itu pilek? Kau ngomong-ngomong saja.
Waktu kita pilih dulu, orang tua pernah pakai tisu? Dalam pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut. Betul atau tidak? Waktu kamu buang air besar, orang tua pernah pakai alas tangan? Sekarang mereka sudah lanjut usia, sudah stroke, sudah tidur di tempat tidur. Ada anak kandung yang urus. Kenapa suara kecil? Tidak tahu urus orang tua. Tapi kalau orang tua baru batuk sedikit, dia pikir orang tua semua mati. Pas batuk dia langsung sampai, sertifikat. Ini anak begitu. Di sini ada yang begitu? Yang suka tanya sertifikat? Itu farm apa itu dia itu? Sembarang saja. Jemaat. Orang tua dulu itu, kerinduan terbesar karena kasih. Kerinduan terbesar adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Mereka rindu berkumpul kembali dengan anak-anak mereka. Tapi apa? Anak-anak tidak mau datang. Sekarang tinggal papa mama. Satu mati kasih tinggal satu. Apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Jadi kenyataan. Tapi kerinduan itu akan terjadi di surga. Itu pun kalau mati masuk surga. Dalam rumah bapakku banyaklah tempat. Tepat waktu dia datang, dia jemput kita, bawa berkumpul di atas. Rumah tua itu akan jadi rumah sengketa. Apalagi kalau anak dosa kawe. Ini ipar-ipar orang kadang bikin rusak, kita pikir warga itu. Jemaat. Orang tua itu kalau nasihat kita kan ringan-ringan saja. Nanti kawin orang baik-baik. Ingat kakak ada jambak lain. Ingat jangan jual rumah tua. Tidak usah urusan dengan petugas koperasi. Orang tua punya kerinduan itu. Tapi sayang, itu hanya rindu. Sekarang saya mau tanya kita. Saya mau tanya kita satu-satu. Berapa bersaudara? Orang tua bisa melahirkan kita 2, 3, 4, 5, 6. Tapi, kita 2, 3, 4, 5, 6 yang sukses, belum tentu bisa urus mama yang hanya satu. Belum tentu. Kalau tidak ada. Anak-anak ini kalau dia sempat urus dia punya mama, satu hari dia masih baik. Hari kedua nanti dia bikin status di grup keluarga. Mama dan papa tidak ada anak, hanya saya saja. Di sini ada yang begitu. Ada duduk di sini. Tunjuk. Kalau kasih tidak ada tuh begitu. Susah kita ini. Jemaat. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak tapi tidak pernah titip kita dimanapun. Tapi anak-anak 5, 6, 7, 8 yang sudah sukses ini bisa sepakat titip DP mama di mana? Jemaat yang sudah titip atau rencana titip, saya mau kasih tahu. Batalkan sudah. Karena ini hari kita titip dorang, besok-besok kita punya anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Dorang bisa online berjam-jam. Tapi tidak bisa telepon orang tua sedikit. Nanti orang tua pas mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih tahu siapa? Jemaat. Ada yang orang tua sudah tua dan masih hidup sekarang? Ada telepon-telepon orang? Ada pijis singgah? Keluar habis ini ibadah tolong telepon dulu. Tolong telepon. Begini baru sengaja sedih. Kita menyanyi dulu supaya kita... Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, tak harapkan bagi apa, coba kita ulangi ini lagu sambil bayangkan kita be anak mantu pemuka. Ya anak mantu, coba bayangkan dia punya mama mantu, coba. Kenapa saudara tidak mau bayangkan? Kasih ibu. Kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali ke tidak? Seperti apa itu? Anak-anak, orang tua itu kadang-kadang dong terima kita pakai kesalahan karena kasih. Dia bilang, anak-anak,
busuk-busuk juga kamu itu kita punya anak. Pernah dengar itu kalimat? Pernah tanya kembali bilang kenapa bilang kita busuk? Jadi kasih itu yang membuat kita diterima. Jemaat, apa yang paling membedakan kekristenan dengan yang lain? Sama-sama kasih. 1, 2, 3. Kalau engkau melakukan kasih, engkau berhadapan muka dengan Tuhan Allah. Jadi kasih harus dilakukan dengan tulus, tidak terpatahkan oleh apapun. Dalam kasih itu ada pengampunan. Pengampunan itu, saudara-saudara, menolong kita untuk menyambut, menerima dengan kasih. Saudara, ada orang yang saudara tidak suka ada. Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia pemuka. Hati enak. Siksakan. Hanya dengan kasih ada penerimaan. Karena itu kalau kebaikan tanpa kasih, kita kehilangan apapun. Untuk membuat baik, banyak orang bisa buat baik. Dengan kasih. Belum tanda. Belum tanda. Banyak kali kita orang Kristen ini buat kasih 1 tahun 2 kali saja. Kalau mau Natal, kalau mau Paskah itu tiba-tiba ke hati baik sekali. Ada nenek-nenek lewat jual sayur, kita bilang, nenek-nenek, mau pergi mana? Pasar, ini sudah jam begini. Nenek dulu. Nenek mau minum apa? Terserah ibu saya, terserah. Nenek bilang, teh, kopi, wine, atau bir? Nenek bilang, sudah saya wine saja. Kasih wine satu, nenek minum satu botol, botol kedua terus. Kita ambil uang ke nenek. Ini hari baik, jadi ini ada bayar ini sayur, ada gula, ada beras, ada kopi. Nenek tinggal di mana? Itu 5 kilo dari sini. Nenek pulang dengan apa? Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang naik Grab, 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, yo, Mama, kenapa? Kopi nenek datang lagi. Ada tantangan buat kasih. Amin, Pak. Karena itu batu uji dari kebaikan, dari tindakan adalah kasih. Setelah kasih sudah bagus, dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Sama-sama, jadi teladan dalam setia itu komitmen satu hari demi satu hari. Komitmen yang melibatkan diri orang lain dengan Tuhan itu namanya setia. Boleh sambil menyanyi dan tepuk tangan. Setia, setialah. Saudara tidak tahu ini lagu. Tuhan setia sampai kapan? Apakah balasanmu? Untuk apa? Setia sampai kapan? Iya, digemit. Kalau ada perhadapan CD baru, penatua diaken pengajar, nanti ada pertanyaan bilang begini, apakah jawabmu? Biasa jawab bilang, di sana domia, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Setia itu berkaitan dengan itu, jawaban punya 3 maksud. 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengaku itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Tidak akan. Saudara tidak akan setia pada sesuatu yang saudara tidak yakini dengan benar. Apa yang kau yakini? Saya percaya dia menciptakan langit dan bumi. Saya percaya dia melahirkan saya secara ajaib di dunia. Saya percaya bahwa dia menebus saya. Saya percaya dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya bahwa rancangannya lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Berdasarkan itu saya bilang, ya. Kalau saudara tidak punya keyakinan, saudara tidak akan pernah setia. Bisakah saudara setia pada sesuatu yang saudara tidak yakin? 2, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak orang jawab ya habis hilang. Nanti dia mati baru kita pusing, ini gereja mana pun orang ini. Di sini ada yang begitu. Faham apa itu? Tadi pagi waktu di MSM saya bilang begini. Kita ini ada orang yang selama hidup 1 tahun itu di gereja 2 kali saja. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Maka dia bernama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1-1. Kalau mulai Napas 1-1, tiba-tiba ingat sembahyang. Aduh, ada orang yang seumur hidup itu dia ikut ibadah mungkin 5-6 kali saja. Pertama waktu dia nikah,
Kedua, waktu dia baptis, anak baptis. Ketiga, waktu anak sidi. Dan kemungkinan yang keempat, waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia mau pimana lagi dia di situ. Bagaimana Allah dimuliakan kalau begitu? Jemaah, ada satu istri bilang kepada dia pun suami begini, Bapak, Bapak sudah tidak setia lagi. Bapak tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Dia pun suami bilang, berubah bagaimana Mama? Coba Mama bilang. Papa, dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama makan. Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit Papa datang ke Mama, tutup mata, bah. Sekarang Papa tidak melakukan itu lagi. Papa sudah berubah. Papa tidak setia. Terus suaminya bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pergi istri bilang, oh jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan Mama. Selama ini Papa pikir Mama ikan. Malam mau tidur, DP istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Datang DP suami, mau buka pintu tidak bisa. Terus DP suami bilang, Mama, yuk, buka pintu dulu, kau tidur di luar. Mama, buka, tidak tidur di luar. Mama, kenapa buat Papa begini? Papa ini Mama pun suami. Papa ini Mama pun suami. Terus DP istri bilang begini, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Coba Papa pikir. Nelayan mana yang mau tidur dan DP ikan? Di sini ada yang nelayan? Tidur di ikan? Ikan woku? Anak muda. Jangan buru-buru menikah. Nikmati dulu masa muda. Anda muda, cinta itu datang dengan itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi yang kau punya tugas itu serlo. Anda muda, kalau tanpa kesetiaan kamu hanya berharap pada kegantengan, kecantikan, sirna. Kenapa? Yang DP nama bulan madu itu hanya satu bulan. Masuk bulan kedua DP madu sudah habis. Itu tinggal lebah saja. Anak muda, pacaran dan menikah itu dua hal yang berbeda kalau tanpa kesetiaan. Ada satu video, satu itu beredar luas ketika saya bilang begini. Waktu masih pacaran, apalagi bulan Februari, apalagi tanggal 14. Tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari apa? Pemungutan suara. 14 Februari hari apa? Rabu. Hari apa? Valentine. Di hari Valentine yang laki-laki bisa datang bawa bunga, sembunyi di belakang sambil berlutut, romantis sekali dia akan bilang, I love you. Itu pacaran. So nikah 5 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ, bilang, kau tumis, kau makan, saya tadi sudah makan dengan kawan. Tanpa kesetiaan berubah. Betul? Jadi kupang ada. Siapa pesuami angkat tangan saja. Masih pacaran. Yang perempuan berani terantuk di batu. Yang laki-laki bisa marah batu. Perempuan terantuk, laki-laki batu. Batu kau bikin sepuh ayam. Pacaran. So nikah jalan sama-sama. Yang perempuan terantuk di batu. Kau pun mata taruh di mana? Berubah kalau tanpa kesetiaan. Masih pacaran. Yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki setangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, yo, jatuh dulu. Pacaran. Sumenita naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil yang perempuan. Yang perempuan protes, Papa kenapa ambil motor lupa ambil saya? Terus dia bilang, maaf sayang. Sayang sulunas tapi motorin. Masih 17 kali di dealer. Berubah. Jadi kesetiaan itu menjadi kata kunci. Banyak orang punya kasih tapi tidak setia. Mau ukur itu kasih batu ujinya setia atau tidak.
Sekarang kesetiaan sudah bagus. Dia kasih naik lagi. Yang paling tinggi, dan saya kira ini yang paling tinggi untuk kita sampai pada tema ini. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Teladan dalam? Batu uji dari setia, dari kesetiaan adalah kesucian. Banyak orang bisa setia tapi belum tentu bisa menjaga kesucian.